Laga kontra Muara Jambi melawan Batang Hari tersaji pada Senin sore di Stadion Trilomba Juang Koni Jambi. Namun dalam laga ini pemandangan tak mengenakan terlihat karena diwarnai aksi protes ofisial Muara Jambi yang berlebihan terhadap keputusan wasit yang tidak memberi sanksi kartu kuning terhadap pemain Kabupaten Batang Hari yang melakukan pelanggaran keras terhadap pemainnya. Dalam pertandingan ini, kedua tim harus puas dengan 1-1, di mana gol Batang Hari dicetak lewat Rudi Hartanto melalui tendangan bebas di menit 59. Dan gol Muara Jambi tercipta lewat sontekan manis M. Yusuf pada menit 89, sehingga skor 1-1 menutup laga. Rudi Saputra, Jambi TV.